dan ingatlah bahawa Allah memberi ujian kepada sesuatu itu tidak melebihi batas kemampuan dirinya. Bila mana Allah datangkan ujian masalah kepada kita, itu bererti Allah sayang kepada kita. Dan itu untuk melihat bagaimana cara kita mengatasi masalah yang mana akan mendekatkan diri kita lebih akrab kepada Allah. Adakah itu cukup untuk membalas jasa mak ayah kita? Adakah mak ayah kita ni hanya tumpu kepada material sahaja? Sejauh mana tenaga kita ni juga merupakan sumbangan kita kepada dia? Mungkin kita rasa kita tak bekerja, termenganggur, tu menyusahkan mak ayah kita. Tetapi tenaga kita dengan mak ayah kita yang kita boleh bagi, apa yang kita mampu buat waktu tu? Kita kena berkomunikasi. Kita lahir, kita menangis. Menangis kerana kita kelaparan. Bagaimana kucing yang kelaparan? Pakai mesejnya dengan mengiau-ngiau dan sebagainya. Dan akhirnya masih hidup sampai sekarang sebab kita faham, oh, kucing ni lapar. Kita bagi pokok yang kurang air. Kita melihat daun-daun yang kekuningan. Bagaimana alam berkomunikasi dengan kita? Contohnya hendak hujan. Kita melihat awan yang gelap, itu tandanya hari akan hujan. Alam, tumbuh-tumbuhan, benda yang hidup dan sebagainya pun berkomunikasi dengan kita. Kita jangan hidup berseorangan, berkomunikasilah. Berfungsikan pada kamu apa langkah-langkah terakhir yang boleh kamu lakukan sebelum menjelangnya Dewan Perbezaan menghadapi kertas MR kamu. Yang pertama, dalam 3 bulan ini kamu perlu percaya bahawa kamu boleh berjaya. Percaya, kepercayaan itu bermula dari dalam diri adik-adik. Bila kamu telah percaya, maka kamu akan berusaha untuk capai apa yang kamu percaya. Kerana manusia, dia bergerak berdasarkan apa yang dia percaya. Jangan risau adik, masih belum terlambat untuk kamu buat kesediaan. Jadi bermulalah, kerana kebaikan itu perlu dimulakan. Malah perlu dimulakan berkali-kali. Boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama, signal yang memberi keselesaan dan juga kefahaman dalam keadaan yang melahirkan kebaikan. Itu adalah signal yang positif. Kita rasa ingin disayangi dan juga kita rasa ingin menyayangi. Kita pantang tengok orang yang berlainan gender melipas kita, angkat kening, senyum, melambai-lambai lagi. Kita kena bertanyalah kepada orang lain. Melalui perbincangan, kita kena tanya pendapat sahabat-sahabat kita yang lain. Tidak ada yang mesti. Kedua, kita perlu bertanya kepada orang lain. Kita tidak mengetahui.